Halo semuanya, lanjut lagi ya. Akhirnya anakku sekarang udah tidur siang. Dan sekarang aku mau ngelanjutin tugas ibu negara, guys. Ini tadi masakannya udah dingin ya. Sekarang langsung aku mau pasang tutup. Nah, ini salah satu alasan kenapa aku selalu pakai Tupperware. Karena ya ini, kalau dingin dia bisa ditutup rapat. Gak ada semut, gak ada cicak, gak ada kecoa atau makhluk-makhluk lain yang menikmati hidangan ini. Ini itu tutup rapet. Nah, udah selesai. Nah, sekarang selanjutnya aku mau ini ya, ngiris buah buat smoothie. Kemarin aku beli mangga. Jadi biasanya buah itu aku beli apa, mangga, pepaya, buah naga gitu. Aku beli banyak, terus nanti langsung aku potong kayak gini. Ntar aku kasih lihat kalian ya. Aku potong, aku taruh di cling wrap plastik itu, plastik bening. Terus aku masukin freezer, guys. Dan itu aku bikin porsi-porsi gitu. Jadi kira-kira setiap paginya aku butuh berapa banyak, aku bikin segitu, terus aku taruh plastik. Nah, aku taruh di freezer. Jadi kalau misalnya ngambil tinggal enak ngambil satu porsi gitu. Dengan cara itu buahnya juga lebih awet, guys. Jadi meskipun nggak musim, kayak misalnya mangga, aku pernah beli itu banyak banget pas lagi musim dan aku taruh di freezer semuanya. Nah, begitu musimnya udah selesai dan aku pengen bikin jus mangga, aku tinggal ngambil dari freezer. Rasanya ya enak. Dan gak mengurangi gizinya ya. Ini nanti aku juga mau pakai beberapa buat rujak. Aku kok akhir-akhir ini pengen rujak. Ayo terus ya, Pak. Jangan-jangan isi, guys. Isi lemak. Isi opo. Alah. Nah, seperti ini. Akhirnya anakku tidur. Susah, guys, kalau sendirian gini ya. Biasanya kalau anakku tidur itu aku bisa ikutan istirahat. Paling enggak meskipun enggak tidur aku masih bisa apa ya, istirahatlah, rebahan gitu loh, guys. Tapi karena ini sendirian ya enggak bisa. Dia tidur aku harus ngerjain kerjaan ibu negara. Kalau misalnya ada suamiku atau apa gitu kan, kalau anakku tidur, aku ikutan istirahat. Nanti kalau pas dia bangun, kalau aku harus ngerjain sesuatu, suamiku yang jagain dia. Oke, selanjutnya nih aku mau apa namanya, motongin nanas. Ini pisaunya perlu diasah ini. Ini nanti seger, guys, seger buat ngerujak ya. Nanti kalau pas aku ngerujak kalian jangan kaget ya. Bumbu rujakku itu bumbu minimalis, langka. Semua orang bisa, tapi ya rasanya ya nikmat tetap. Aduh, ini agak rusak ini. Gak apa-apa, ntar dibuang. Tetap nikmat, guys. Nanti kalian bisa nyobain, jangan di kata-katain dulu ya. Ah, rujak apa kayak gitu, plakerek-plakerek. Cobain dulu baru nanti komentar. Nah, aku caranya ngupas nanas gini, guys. Nyele ya, aneh, wes gak popo.
Ya emang begini caraku. Kulitnya yang kebuang jadi banyak. Ini nggak apa-apa, aku nggak makan kulitnya kok. Ini kan tinggal bersihin dikit aja. Ini bener-bener pisaunya ini nggak tajam loh. Ah, lebih tajam omonganku ini. Suamiku juga nggak terlalu suka nanas. Sesekali mau. By the way, gimana guys? Menurut kalian guys, keadaan COVID Indonesia ini gimana guys? Ya Allah, tiap hari suamiku nanya gimana COVID Indonesia ini itu segala macam. Aku nggak bisa jawab guys, karena aku nggak nonton berita. Menurutku berita itu bikin depresi. Isinya berita buruk. Dan gak ada yang bisa kita lakukan setelah kita tahu beritanya. Kecuali kalau misalnya kayak tayangan apa namanya inspirasi gitu ya, cara bikin ini, cara bikin itu. Nah itu aku suka nonton. Tapi kalau yang memberitakan peristiwa musibah, kecelakaan apa gitu, aduh, aku gak suka guys. Kebawa mimpi, aku jadi kepikiran. Oke, Ali, buang. Ambil yang bagus. Sudah tahu jalannya licin, tapi mengapa kau pakai sepatu? Sudah tahu aku orang miskin, tapi mengapa kau cinta padaku? Iya. Wes ini motong nanasnya tak skip dulu ya guys, langsung lanjut ke mangga. Kalau enggak nanti kelamaan videonya. Eh, skip. Oh. Olah guys. Gawean urung bar anakku tangi. Olah. Ya wes lah ya. Iki kalau kalian bisa lihat ini plastiknya, cling wrap-nya udah tak jejerin. Nah, ini mangganya udah tak potong-potong kayak gini. Sekarang waktunya dibagi-bagi aja. Porsinya sekian, misalnya segini, terus ini. Nah, ini udah tak bikin porsi-porsinya kayak gini ya. Terus selanjutnya kita bungkus aja seperti ini. Satu porsi. Begitu aja seterusnya. Biasanya satu mangga itu bisa jadi 4. Kalau misalnya kecil-kecil ya bisa jadi 5. Gitu loh lagi. Princess kita tangi wisan mae lagi gawean rak gak barbar ngene iki he. Oh. Pancake. Ocean mau pancake? Ocean mau pancake sayang? Mau pancake. Oh, mama's pancake. You want mommy's pancake? But every time I make you pancake, you never eat it. So mommy don't feel like making pancake anymore. Mommy end up eating all the pancake. Mommy's getting fat now. Oh lah. Ya, sudah selesai guys. Hasilnya kayak gini tuh. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, itu pepaya aku bikin seporsi. Terus apa ini? Ini buah naga, terus ini mangganya tadi. Nah, jadi kalau misalnya mau bikin smoothie tinggal ambil satu ini, satu itu, terus pisang satu, udah selesai. Tinggal dikasih air dingin atau es batu, suka-suka kalian. Oke? Okay? Oke, okay, ya udah gitu aja.
Tadi buah nanasnya nggak jadi aku apa namanya plastikin kayak mangga karena anakku keburu bangun, nanti buat campuran rujak aja. Rujak nanas, mangga, sama timun ya Sen ya. Alah seger ya nak ya. No no, seger ya nak ya. Kamu kok cepet bangun toh, bangun tidur ha? Kok tidur saknyi itu tidur apa kayak gitu ha? Nang kabur. Yes guys, segitu aja dulu. Aku sekarang mau nyuapin anakku. Ini rasa-rasanya untuk sisa hari ini dia bakalan rewel karena tidurnya cuma sedikit. Dan entahlah. Wes. Bye bye. Say hi. Say bye bye Ocean. Bye bye. Thanks for watching. See you on the next video. Bye. Yes.